Intensitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur semakin meningkat. BPBD Kota Balikpapan menyebut kasus kebakaran meningkat hingga 300%. Kabut asap pekat masih menyelimuti Balikpapan. Kebakaran hutan dan lahan di Balikpapan terus meningkat pada bulan September ini. Kabut asap juga semakin pekat karena Balikpapan terdampak kabut asap dari daerah lain. Sepanjang bulan Agustus lalu terjadi 27 kasus kebakaran hutan dan lahan. Angka ini naik hingga ke 54 kasus pada pekan kedua di bulan September. Ya, kalau kita bandingkan ya, pada bulan Juli itu terjadi kebakaran 8 kali. Kemudian pada bulan Agustus itu 27 kali, berarti ada peningkatan lebih dari 3 kali lipat atau 300%. BPBD berupaya dari sisi kedaruratan tentu menanggulangi supaya itu cepat padam, itu dari sisi kedaruratan. Tetapi dari sisi pencegahan juga kita mintakan supaya kita berkoordinasi dengan yang lain untuk sosialisasi para camat, lurah kepada masyarakat dalam mengelola lahan, terutama untuk berhati-hati dengan adanya upaya-upaya pengelolaan lahan dengan cara pembakaran.